Audio Jungle. Hai guys, kembali lagi sama Mama Sultan di channel YouTube Ara Family. Guys, kembali lagi bersama Mama Sultan di channel YouTube Ara Family. Kali ini seperti biasa Mama Sultan mau review salah satu hotel berbintang di daerah Yogyakarta, di kawasan Jalan Ring Road. Ini aksesnya tuh deket banget dari kota dan dia itu deket juga dari mall. Namanya adalah Mall Hartono Mall. Oke. Okay. Nah, ini Mama Sultan mau langsung masuk ke kamarnya aja ya. Kita buka. Harusnya beda ya, seperti ini kamarnya. Halo, di sana ada Kakak Sultan. Aku zoom out dulu. Nah, tampilannya seperti ini kalau dari jauh. Oke, kita normal lagi. Nah, begitu masuk itu kalian akan melihat langsung ke wastafel. Jadi ini wastafel kamar mandi, itu seperti ini. Nah, ini untuk wastafelnya itu dia cuma satu doang, cuman ukurannya agak besar. Lalu di sini ada perlengkapan-perlengkapan seperti biasa. Di sebelah sini ada box, shower box. Aku zoom out, sepertinya seperti ini dengan gaya shower dan kayaknya udah shower doang ya. Oh, di sini sorry ya. Jadi di sini tuh masih ada lagi yang bisa dihidupin. Coba aku buka ya. Dia putranya di sini. Nah, gini ya kira-kira. Aku putar lagi, matiin. Oke. Okay. Lalu mereka jadi apa aja di sini? Di sini ternyata ada sampo, shower gel, conditioner. Cuman kenapa ini bahasanya bahasa? Ini aku nggak tahu dia pakai merek apa. Nah, seperti itu ya. Aku normalin lagi ya. Oke, seperti ini tampilan untuk shower boxnya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini itu ada kloset buat kalian buang hajat di sini. Dengan eco flush. Dari tampilannya seperti ini. Oke. Di sini ada tempat sampah dan mereka sediain kaca. Ini yang tampilan untuk besarnya. Ini tampilan untuk yang normalnya. Hai. Oke. Di sini mereka sediain yaitu hair dryer, lalu handuk untuk muka. Dan perlengkapannya di sini ada body lotion, shower cap, sanitasi dan lain-lain. Ini ada cotton baju. Oh ya, ini gosok gigi dan sisir. Habis ya. Di sini ada tisu. Ini ada sabun batang, ada air minum dan gelas. Kalau kalian nggak bisa kumur-kumur pakai air mentah, dia sediain aqua di sebelah sini. Dan di sini ada handuk-handuk. Sebelah sini nggak ada apa-apa. Lalu di sini ada laci yang nggak ada isinya juga. Oke, kosong. Dan ada kaca besar di sini. Hai, Mama Sultan numpang es. Oke, di sini ada kaca besar. Nah, seperti ini kacanya. Lalu kalau kalian kesini ini ada tempat barang-barang dan di sini ada almari. Almarinya seperti apa? Baik. Seperti
seperti ini. Oh, ini tadi ada gaunnya Mama Sultan karena besok Mama Sultan ada acara. Dan di sini ada tempat untuk setrika. Alhamdulillah, ketolong. Aku zoom out ya. Ada tempat setrika. Terus ini ada kimononya. Kimono dan tempat setrika. Beserta dengan setrikanya mana? Oh, ada payung juga. Ada payung hitam di sini, guys. Dan apa lagi sih? Setrikanya mana dong? Oh, ini. Ini ada setrikaannya. Sorry ya. Ini ada setrikaannya. Buka dari sini aja. Nah, kenapa susah sih, sis? Oke, di sini ada setrikaan. Ada ini sambil sepatu. Lalu di bawahnya ada sendal, laundry bag, dan laci yang ada isinya. Kita pindah ke sini. Di sini ada minibar dengan harganya seperti ini. Oke, jadi minibar di sini nggak gratis dan seperti biasa tea ada tradisional oolong tea, terus brown sugar, gula biasa dan gula klasik, coffee creamer biasa ya. Terus ini juga dia sediain cup buat kalau kita membawa pergi. Biasa, termos. Terus di sebelah sini ada kulkas. Oh, kulkasnya nyambung. Oh, lucu banget. Jadi kalau kalian buka pintu ini, dia sambungin ke pintu kulkasnya. Jadi langsung buka. Ada kulkasnya juga. Dan di sini ada laci. Oh, brankasnya di sini. Jadi brankasnya di sini ya, lebih presisi tempatnya. Dan di bawah sini ada tempat sendal dan shoes mean. Coba lihat nih. Oh ya udah. Apa namanya? Sarung buat sendal lah. Itulah intinya. Apa tadi buka? Lalu kita pindah ke bagian kamar. Nah, ini lucu banget, guys. Di bawah itu dia pakai sentuhan karpet warna abu-abu, aku zoom out. Ada bantal. Ini kas apa namanya? Tempat tidurnya ukurannya di atasnya king. Lalu di sebelah sini aku normalin lagi. Ada sound dari JBL dan iya ada jamnya, sound dan jam. Ini kamarnya non smoking. Terus lacinya enggak ada isinya ya seperti biasa. Lalu di sebelah situ ada anak-anak lagi pada main. Terus di sebelah sini ada telepon dan lain-lain. Dia juga sediain tisu. Dan mereka sediain kayak sofa gitu panjang, bisa buat instagramable banget. Kalian bisa foto-foto di sini dengan view yang bagus. Terus ada meja juga di sini dengan hiasan marmer. Dan di sebelah sini ada televisi. Oke, aku zoom out ya. Oke, selanjutnya di sebelah sini ada pemandangan apa? Kebetulan aku, halo. Kebetulan aku pilih kamarnya itu yang pemandangannya ke kolam renang. Aduh, nggak bisa kelihatan. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, pemandangannya ke kolam renang. Terus yang sebelah sana kan bisa lihat. Aduh, nggak bisa kelihatan. Ada kayak kamar-kamar lain. Kalau dari luar tuh kelihatannya gimana ya? Lingkaran, setengah lingkaran gitu loh. Nah, ini adalah kolam renangnya. Cuma kalau malam paling nggak kelihatan. Tutupnya sampai jam 6 sore. Jadi lampu-lampu yang di kolam renang itu udah dimatiin. Kalau tadi awal datang, itu aku datang jam 6 malam, itu masih dinyalain. Nah, terus buat kalian nggak usah panik kok kamar mandinya kayak gini sih. Apa namanya? Kelihatan. Nah, ini tuh ada pintunya. Tuh.
tampilannya seperti ini guys kalau pintunya ditutup. Gini ya, jadi ketutup. Oke, ini tampilan kamar mandinya. Kan mau sarapan? Iya. Mau sarapan guys. Ayo adik King, come on. Ayo guys, let's. Let's go. Mau sarapan dulu. Mau sarapan apa Kak Utan? Apa? Sarapan. Masak ayam. Kak Utan mau apa? Let's go.
kita sekarang baru check out. Princess